Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng gue di Yaha Tutorial. Dan hari ini gue pengen nge-review soal game yang baru aja rilis ya, tapi nggak dirilis di Indonesia, masih di beberapa negara. Dan nama dari game ini adalah Dynasty Warrior Unleashed. Mungkin buat lo yang sering main PS, lo paham Dynasty Warrior gamenya kayak apa. Dan gue pengen nge-review sedikit soal Dynasty Warrior yang ada di mobile ini. Oke, gue langsung start aja. Wih, mantep. Dari gambar luarnya aja udah kelihatan kalau game ini mantep. Oke, di sini nama gue seperti biasa Yaha, dan gue mau nge-review sedikit ya. Langsung aja ke battlenya, langsung ke campaign. Oke, gue mau buka peti dulu. Gue udah mainin sebentar ya, udah main beberapa anu. Woi, dapat duit sama dapat donat. Gue langsung aja main di sini 15 garis pergerakan gerbang hulau. Dan ini tim gue ada 3, satu level 5, 4 sama level 6. Langsung ke pertarungan aja. Gue skip ya, ada percakapannya, gue skip aja. Ih, mantap bener bro, kelihatan dari luarnya aja udah mantap gini, gimana dalamnya. Nah, udah 100%. Udah masuk ini. Weh, oke. Wih, ini juga ada skillnya ya, grafiknya mantap bener. Gue akui grafiknya mantap. Makan. Dan di sini lo bisa swap hero juga. Keren bener, keren sumpah. Mati lo semua. Gue swap lagi hero-nya. Kaptennya muncul. Gue swap lagi. Sini lo. Makan nih meteor. Gue ganti Zhao Yun. Wah, ini ada Surong, ini bosnya. Kan gue ganti, gue swap lagi. Gue swap, makan gak lo, mati gak lo. Gue ganti Zhao Yun lagi. Ini ada enrich ya, atau ke ultimate gitu. Langsung mati bro, langsung mati, nggak ada apa-apanya musuhnya. Menang, kemenangan. Dapat 3 bintang ya, sama 2 armor. Ih, pada naik level. Gue konfirmasi aja. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue tentunya. Kalau memang ada pertanyaan tentang game ini, lo bisa langsung aja tanyain. Dan link dari game ini ada di deskripsi. Lo jadi tenang aja, nggak usah khawatir kalau pengen main. Oke, assalamualaikum. Bye-bye.